Oke guys, selamat datang di channel Yong Kilim guys. Di top up Ember Chimera Land murah, legal dan 100% aman guys. Ya di Lim Store lah. Silakan cek link deskripsi untuk pembeliannya guys. So, let's go. Video kali ini kita akan bahas tentang update baru dari Chimera Land guys. Update yang barunya apa? Sini gue bakal langsung lihat-lihat guys ya untuk update yang barunya. Pertama ini ada gacha baru guys. Gacha ya ini skin-skin outfit baru lah. Ntar gue bakal buat video untuk gacha ini guys. Tunggu aja ini untuk gacha-gacha outfitnya ini. Gue bakal ya yang gue incer cuma cut girl sama senjata skin senjata barunya. Cuma kalau untuk pet ini ada skin pet kah atau skin outfitnya bagus. Kalau bagus gue bakal lihat dulu guys. Ntar guys mau ngambil atau gak ya. Terus ini juga gue life skill snack are now listed. Ini ada di shop ya. Ini dia ternyata bukan langsung naikin level guys ya. Dia kayak naik kasih kita makanan gitu guys. Kayak ya makanan ini kalian nambahin status buat apa gitu ya. Intinya kegunaannya buat nambahin inilah nambahin itu kalian guys. Nambahin poin apa tuh? Poin life skill kalian gitu. Ini processing mastery plus 8000. Ini searching mastery plus 180. Mungkin kalau kalian makan makanannya ini, kalian bakal dapetin plus poin-poin kayak gini guys. Poinnya yang 180, contohnya kayak gini ya. Gue kasih lihat ini si proses refining. Tadi itu ya refining. Bentar guys, gue lihat terus. Apa lagi tadi ya? Ini, oh ini searching guys, searching plus 180 mungkin ya kalau kalian dicek ya lagu yang gua di sini. Ini guys, plus 180 mungkin ini jadinya plus 100 atau 1200 mungkin kayak gitu ya. Mungkin gitu. Cuma kita lihat aja ntar guys. Gua bakalan cari tahu kok ini. Gua bakalan buatin konten yang terbuatin videonya bakalan gua review gitu guys. Apakah senja barang-barang ini bagus gitu. Worth untuk dibeli atau enggak ya. Terus shelf furniture ini. Nah ini guys. Ini aquarium home pack. Ini kalau kalian yang suka bangun-bangun rumah atau desain-desain rumah, ya silakan aja beli guys kalau kalian mau ya. Cuma kalau gue kagak sih. Karena gue home gue standar banget. Nggak bakalan gue build-build lagi guys untuk home-home gue ya. Biasa aja cukup udah ke rumah-rumah. Seru bagus. Nah ini ada barang baru nih. Advanced Revive Pill. Dan juga Basic Spiritual Pill ya. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat ningkatin lifespan pet kalian guys ya. Ya ini untuk naikin pet lah gitu. Cuma kalau pet kan gampang sih guys untuk naikin lifespan ya. Lifespan pet bisa kalian dapetin dari cara kalian yaitu kalian nge-devour sama pet-pet yang grade-grade-nya di grand ke atas gitu. Dari grand ke atas gitu ya. Terus apa lagi yang baru guys? Ini ada survei, kalian bisa tinggal survei bahkan dapetin 100 AG itu lumayan ya. Terus eventnya nggak ada yang baru. Terus, oh iya guys, yang poin berapa ya? Mungkin, gue nggak tahu sih itu poin update-nya ada atau enggak. Cuma kalau sekarang kalian bisa lihat di equip guys. Terus di melee weapon. Nah ini nih, Vex Pinion ini udah tersedia di shop ya. Cuma kalau untuk desainnya kayak belum ada ya. Tuh guys, desainnya belum ada. Cuma gue nggak tahu sih maksudnya Chimera lain kayak gimana ya. Dia kita mungkin bisa jualan senjatanya. Cuma plannya itu apakah kita sekarang bisa dapet dari totem ataupun hajar legend bintang 2 gitu guys. Cuma kan dari yang selama ini gue hantam sih belum pernah dapet ya. Cuma semoga update ini dibuat ya biar ada guys senjata itu bisa dicari dari totem gitu ya. Semoga aja gitu kan ya. Terus oh ya guys, gue pengen kasih tahu kalian untuk skill Radian. Di sini Radian ini sekarang udah diperbaiki lah guys, udah normal kembali ya. Ini gue bakal kasih lihat damage Radiannya. Sekarang Radian udah worth lagi untuk dipakai guys, ini udah layak lagi. Udah bagus lagi ya untuk dipakai lah ya. Gue bakal tunjukin lawan, ya ini legend bintang 2 yang satu segel lumayan, gak apa-apa lah guys ya. Cuma buat nunjukin doang ya. It's okay lah, cuma buat nunjukin. Gue bakal pakai senjata-senjata buat battle gue. Tiring, 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 tiring. Kita sikat bosku. Ini yang kalian lihat ya. Radian ini kalau sekarang tuh kan di damage-nya langsung banyak gitu guys. Gitu. Kalau kemarin kan damage-nya kayak apa kecil banget gitu.
Kalau sekarang kan udah joss lagi nih Radiant, udah layak lagi lah untuk dipakai lah gitu ya. Setelah kasih Radiant lagi tuh, masuk damage-nya tuh lumayan gede kan untuk Radiant yang sekarang. Kalau kemarin tuh bener-bener oh my god lah, bisa dibilang burik banget bisa. Nah, untuk sekarang sih udah joss lagi dengan Radiant guys, udah worth lagi untuk dipakai ya. Sekarang Radiant, ya kalau kalian yang belum kelarin apa tuh, yang belum kelarin Mirage, ya mungkin Mirage bahkan lebih gampang jatuhnya, bahkan balik lebih gampang lagi guys, karena skill Radiant udah diperbaiki. Eh dia terbaik. Bentar. Ini mati sih tadi. Radiant, meninggoy kau. Oke, dah. Dropannya ya biasa. Dropannya burik-burik gimana gitu sih. Ya karena legend yang bintang 2 yang level 45 ini memang kayak gitu dropannya guys. Nggak ada yang bisa diharapin. So, mungkin untuk review update barunya mungkin baru bisa segini aja guys. Karena mungkin yang lainnya ini kita lihat dulu guys. Untuk fix-fix bug-bug yang kayak gini nih gue nggak tahu ya ini ya bug-bug apa yang di-fix gitu ya. Kapsul mesin udah bisa dipakai, cuma kan kapsul mesin baru bisa kita tahu pas hari Sabtu sama hari Minggu ntar baru bisa kita pakai guys. Kalau untuk sekarang sih belum bisa ya. Coba pet dinosaurus kalau di summon bakalan ada namanya kah? Sekarang? Oh iya guys, sekarang ada namanya. Emang kemarin kagak ada nama ya? Kan di update itu katanya dinonya nggak ada nama. Ini sekarang udah ada nama. Ya mungkin untuk review event atau update baru ya cukup segini aja guys ya. Gue bakalan buat video gacha ini ntar guys, sama jelasin tentang lifespan atau ya inilah guys untuk life skill yang baru ini worth nggak tuh kalian beli gitu ya. Kalau worth ya bakalan gue saran, cuma kalau nggak worth ya jangan dibeli ya, karena ini agak berbahaya juga guys ya. Kita lihat nih Gathering Mastery bagus nggak ya? Coba gue lihat guys. Gathering Mastery ini bagus sih guys. Kalau Gathering sih kayak kepake sih untuk gue ya. Ya mungkin untuk video cukup segini aja guys. Semoga bermanfaat buat kalian. Gue Yoki Lim pamit undur diri. See you next video. Bye.